Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita memilih background musik atau intro untuk digunakan di video kita agar video kita bebas dari klaim hak cipta atau no copyright. Jadi simak terus videonya, jangan di skip agar kalian tahu dan tidak salah paham. Tapi sebelum ke videonya lebih lanjut teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, oke? Saya tunggu. Dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita tahu, oke? Let's go. Jadi, permasalahan yang paling utama bagi YouTuber pemula adalah asal-asalan membuat intro, musik, atau backsong di videomu. Sehingga apa yang terjadi, kalian mendapatkan klaim hak cipta atau copyright. Nah, ini yang permasalahan utama, terutama untuk ya YouTuber pemula harus kalian tahu cara ini. Sehingga kalian pusing, stres, karena sudah capek-capek buat video, malah kena klaim hak cipta atau copyright. Padahal itu cuma backsound, intro, sehingga video kita itu jadi enggak karuan karena kena klaim hak cipta. Dan di sini saya akan memberikan sedikit tipsnya, dan disimak terus ya teman-teman. Oke, jadi pertama kalian harus tahu dulu apa itu backsound teman-teman ya. Backsound atau musik atau intro. Jadi pertama, yang pertama itu fungsi backsound itu adalah hiasan agar suasana dan nuansa video kita itu lebih menarik. Si yang kedua adalah hanya untuk membumbui sebuah video kita agar lebih nikmat, lebih enak kedengaran ketika kita putar videomu. Kemudian kebanyakan yang terjadi bagi teman-teman YouTuber pemula itu, mentang-mentang kalian suka sesuatu musik lalu kamu pasang di videomu. Nah, ini yang sangat fatal, yang panjangnya minta ampun sehingga orang keburu pergi sebelum melihat videomu, oke? Terutama YouTuber pemula, kalian harus lebih mendominasikan suara YouTube-mu daripada background yang kalian pasang. Karena itu, kalau itu terjadi, background lebih dominan daripada isi dari suara YouTube-mu, maka orang akan bingung mendengarkan dan akan kabur gitu aja. Jadi guys, orang yang nonton itu tidak peduli background yang kalian pasang, yang mereka ingin nonton itu karena isi videomu seperti apa. Ini harus kalian garis bawahi. Nah, lalu timbul pertanyaan, Bang, jadi cara memilih background agar tidak copyright atau bebas dari hak cipta, dan cara memilih musik intro agar tidak copyright atau klaim hak cipta. Oke, jadi simak terus videonya agar kalian bisa mengerti dan memahami cara mendapatkan musik atau background no copyright. Oke, nah di sini saya akan mengajarkan cara bagaimana mendapatkan background atau intro untuk digunakan di YouTube kita agar bebas dari klaim hak cipta atau copyright. Caranya kalian buka channel kalian ya, kalian masuk di YouTube kalian, kemudian manajer video. Nah, ini tampilannya teman-teman, manajer video. Kemudian kalian pilih koleksi audio yang ada di pojok kiri teman-teman ya. Kalian pilih koleksi audio, setelah selesai kalian pilih sesuai yang kalian inginkan. Karena YouTube sudah menyediakan background yang bagi konten kreator untuk menggunakan background ini tanpa klaim hak cipta dan copyright. Oke teman-teman, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan kalian, mana atau intro yang kalian inginkan di sini kalian bisa download. Nah, cara downloadannya itu kalian ke pojok kanan sini, kalian download ya, download. Nah, semuanya bisa di download teman-teman. Jadi untuk efek-efek suara teman-teman ini juga sudah disediakan oleh pihak YouTube. Nah, di sini efek suara ada juga disediakan, tinggal kalian download. Ini semuanya gratis dan bebas klaim hak cipta. Oke, jadi di sini teman-teman kalian sudah mengerti, paham? Oke. Kalian harus paham ya, agar video kalian itu tidak kena klaim hak cipta dan copyright, oke? Dan ini sih menurut saya simple tapi sangat bermanfaat dan sangat membantu kita untuk bebas dari copyright dan klaim hak cipta. Karena bagi YouTube pemula, kalau belum tahu cara memilih background atau intro yang baik, maka kalian akan kena klaim hak cipta, oke? Dan semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa di pencet tanda merah di bawah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya, oke?